Oke teman-teman, nih kali ini kita lagi berhenti dulu bersama Mang Asep Benta ya. Mang Asep PT. Oh, Asep PT. Bukan Mang Asep Benta. Benta tapi PT. Benta tapi PT. Nah ini ya, Mang Asep PT ini adalah karmannya Kang Dedinon. Oke, lihat nih topinya juga nih. Ada Starsan ya. Starsan. Nah, dan di depan saya, nah ini ada tokoh utamanya nih. Jadi kita rencananya mau ke Bandung ya, Ciwidey. Ciwidey, cuman lewatnya itu lewat jalur Cianjur Selatan. Tapi bukan lewat Naringgo lah. Kita ini motong tengah-tengah yang masuk ke jalur Cibinong, kita langsung nanti nembusnya ke Rancabali ya. Tujuan saya lewat sini biar apa? Biar ada sensasi perjalanannya. Perjalanannya. Walaupun jalannya tiba pas mobil ya coba sudah nama. Pas perlindungan orang. Perlindungan orang itu benar. Paling awal itu ayah gitu kan. Sorai kasur. Kasur. Tapi ini kabutnya tebal banget Kang Den, terus jarak pandang kita paling sekitar 20 meter tuh. Ke sana udah rabun, tapi sekarang kabutnya udah mulai gitu. Kabutnya udah mulai reda. Tadi tebal banget. Tapi kabutnya bisa traumatik Kang. Bisa. Setelah kita makan Gehu. Jadi Gehu ini mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Luar biasa banget. Yang dimana namanya Gehu itu dalamnya pasti toge dan tahu. Dan ini bedanya teman-teman. Gehu ini dalamannya ini nih. Bihun. Sama ada wortelnya tuh. Sama ada wortelnya tuh. Wow, jadi, mantap banget. Banget. Tapi ini legit banget teman-teman. Makanya saya tadi udah habis 19 ada. 19 ekor? Eh bukan ekor. 19 biji. 19 biji? Saya nah, makan 19 biji. Teman-teman. Saya 18. Karena saya 92. 19. 20 dia 20. Makan. Itu tuh yang pegang kamera habis 30. Buset. 30 nih, Gi? 30? Acan karek 30. Karek baket pasti bakal nambah. Iya, kurang dibuka karek ngunu ngadarsa. Soalnya urang geus warung ya. Ikan ngarokok. Gampang. Nanti kameramen buat kameramen. Buat tukang kamera. Jadi Kang Den, sebelum kita ke Bandung atau ke Ciwidey, kita mampir dulu ke jalur-jalur sini. Siapa tahu di sini ada spot yang bagus. Yang bisa kita trekking, yang bisa kita main-main. Karena walaupun saya asli orang selatan aja dulu, lewat-lewat sini itu jarang banget. Jadi cuman tahu itu yang jalurnya saja gitu. Kalau dalam-dalamnya saya kurang tahu. Belum tahu karena belum ke jamaah semua sih. Mencek sunama Candi Buligiran. Candi Buligiran, cek domes juga. Tah, gitu. Karek PDKT. Karek wawu. Tapi biasanya hewan yang di dataran tinggi kayaknya biasanya burung-burung tuh, burung pemangsa biasanya banyak ada. Predator itu burung itu yang suka burung di burung elang sama burung apa tuh? Buyuh. Toet juga ada kan ya? Oh iya. Burung toet. Toet terus. Nah, kalau di sini itu Kang Asep, saya juga pernah ada kejadian di jalan itu di pegat lutung. Oh, lutung. Jadi pegat itu kan putus ya? Pegat di pegat diputus. Di pegat itu cegat. Oh, dicegat. Dicegat burung, dicegat itu. Dibegal lutung. Lutung. Kemarin saya sama Kang Dede waktu monitoring situ dapat bukan dapat sih nemu lutung berapa ekor. Jadi gini Kang Den, kita lagi asik-asik di bawah kan cari remis kerang itu. Tiba-tiba di atas lutung diam aja udah pakai gan ya. Kita dia di bawah dia diam udah aja cuek kayak gitu. Isi, lutungnya enggak pakai gan. Di luar. Ayo jadi dulu Mas. Gua kasih dia pakai gan itu. Enggak malah lutung naik terus. Nah, selain lutung juga kita dapat monyet tuh. Saya bukan dapat sih nemu banyak. Ya jadi terus apa musang rasu wah banyak banget kita sama Kang Dedi. Kita kemarin ngevlog di daerah Gunung Pangrango. Pangrango di sana tuh. Mantap banget sana. Cipanas Cianjur. Cipanas Cianjur. Spotnya sekarang kita ngevlog jalur Bandung Barat. Bandung Barat. Perbatasan Cianjur Selatan. Ah, jadi teman-teman pelosok banget. Dan kebetulan nih rumahnya Lesti juga ya di belakangnya. Di bawah sana. Oh, di bawah sana. Rumah Lesti yang penyanyi dangdut itu. Lesti Akademi. Akademi. Kalau ini sehat. Ini kita kan lagi lesehan nih. Apa? Hah? Ini itu dalamnya penghangat makanan. Oh, ini bisa buat tempat kalor kan dia. Kang Den, ngomong-ngomong sejenis, bukan sejenis, seputar makhluk-makhluk kalor. Kolor. Anjir, ada euy dialina mogeun. Kolor. Jadi abri. Kolor. 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 Horor. Kolor. Horor. 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 Itu makhluk kalor jalur sini emang kayak gimana? Kalau makhluk horor jalur sini sih
itu sih kadang-kadang gimana ya, kayaknya pernah jatuh mitos kan, jatuh mitos kepercayaan masyarakat setempat. Katanya ada yang ngegeblek itu cahaya gimana tuh? Itu kayak jelly drink lucu banget saya dengar. Jadi banget teman-teman. Jadi itu mau kita datang ya sekarang di channel gimana? Iya dong, kita vlogin buat di channel dari Ino. Ada katanya tuh ada ikan mas besar banget, sebesar terbang. Sebesar munding? Iya. Anjing, bener-bener. Tapi kalau itu dapat, kayaknya kita berempat gak akan kuat ya. Tapi tenang, Dede Don punya kakek bunsin. Kakek bunsin. Ini ada kasanin. Bisa membelah diri. Bisa membelah diri. Jadi apa namanya? Kalau yang membelah diri itu tuh apa? Sebutnya? Pas lupa lagi tuh. Kakek bunsin gacet. Yang berkembang biak dan membelah diri itu apa? Membelah diri itu meta partenogenesis. Bukan partenogenesis. Apa? Bukan. Bukan. Ayo apa? Ayo. Pratonotol solonta ganas. Dikit lagi. Ayo itu. Iya, dikit lagi. Membelah diri mah dah benar. Ayo kita metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan. Ya, pokoknya namanya eta. Kalau orang cari di Google, manusiawi lupa enggak saya. Lupa saya lupa. Oke, mana sih eta ya? Cem bayarin lah, lah daripada ngalir ngidul. Ngalir ngidul. Soalnya kabur-burit ya? Kabur-burit. Langsung upload soalnya mana? Yuk. Teh. Sini. Ini sini. Si anjir, kali yuk gitu kalau. Besok buat di video kan. Mana sih teh? Tiga roh. Banyak. Nih, teman-teman. Bayawak ya, sedang beraksi. Resa berhalus. Tapi lebih kehuti lu. Saya kehuti lu, jeung ya. Abi hiji dua tilu sami. Jantan. Salapannya. Hah? Hiji naon? Hiji? Hiji. Nanti teman-teman tadi katanya 20 apa? 30. Oh, berarti enggak bohong ya. Enggak bohong. Itu enggak barohong ya. Oh, enggak barohong. Saya 3, Gehu. Kang Dede berapa? Saya 3, Gehu. Saya 3. 6. Jadi 9. Iki berapa? 1. Di 10 dong. 10. Jadi jelas apa teh? Satu orang. Coba kamera. Apa kamera? Tadi bareng Ki. Kita cari ngomong kayak di review ngomong gitu. Bentar. Nih, yang punya warungnya nih. Bilang halo dulu teh. Halo. Ngomong banget. Duh. Oh, Tea. Jadi ini semacam buaya ya. Jadi saya itu Kang Sep. Buaya ini apa? Kalau disebutnya buaya buntung. Dan memang udah populasinya banyak banget ya. Bewak minus. Banyak banget populasinya dan memang sering mengancam kaum hawa gitu. Karena harus perbanyak akar. Akar naon? Maksudnya satu akar tapi rantingnya banyak gitu. Oh, anjir. Jadi kumaha maksudnya filosofina? Biar bercabang. Itu biar hawa sana. Makin banyak makin nambah rezeki katanya. Gitu. Oh. Pintar gitu nanya. Pintar. Ngomong lihanya. Heeh. Ya. Ayah, gua. Yaudah,